Hai, assalamualaikum orang baik. Nah, karena udah penasaran banget sama resep viral yang satu ini, akhirnya aku ngerekuk juga resep ayam bakar viral cuman pakai 3 bahan. Nah, ini aku udah siapkan ayamnya dan aku masak bagian paha ayam semuanya. Nah, ini dia yang 3 bahan. Yang pertama ada gula merah, nanti kita pakai 1 sendok makan. Terus ada bumbu marinasi juga. Ini bumbu marinasi bisa untuk tempe, ikan, atau ayam. Dan juga nanti kita pakai kecap manis. Nah, ini sebagai tambahan aja ya. Nanti aku bakalan nambahin juga daun jeruk, daun salam, dan serai. Tapi ini opsional aja. Nah, langsung aja kita masak. Ini sebelumnya ayamnya udah aku cuci bersih, udah dikasih perasan jeruk nipis juga. Lalu langsung kita masukin juga bumbu marinasinya tadi. Nah, aku pakai saset yang isinya sebanyak 15 gram kayak gini. Langsung kita masukin semua. Lalu kita tambahkan dengan 1 sendok makan tadi gula merah dan juga 3 sendok makan kecap manis. Nah, kita tambahkan juga air secukupnya. Dan langsung aku masukin juga ada 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, dan 1 batang serai yang udah digeprek. Lalu ini bisa kita aduk-aduk dulu. Nah, ini bisa kita ungkep ayamnya sampai nanti airnya agak nyusut. Dan sesekali tetap kita aduk-aduk. Nah, ini setelah ayamnya empuk, udah bisa kita angkat. Oh ya, tadi aku nggak nambahin garam ataupun penyedap rasa lagi karena udah asin juga dari bumbu marinasinya tadi. Oke deh, setelah tadi ayamnya kita angkat dan tiriskan, sisa air ungkepan ayamnya nggak kita buang. Nah, bisa kita tambahkan dengan 1 sendok makan margarin atau blue band, lalu kita campurin. Ini bisa kita olesin lagi nanti ke ayamnya. Nah, langsung aja yang praktis aja ya, aku bakar ayamnya dalam wajan kayak gini. Lalu tinggal kita olesin aja deh sisa kuah ayamnya tadi ke ayamnya lagi. Nah, jangan lupa kita bolak-balik juga. Dan setelah kita balik semua ayamnya ini, bisa kita olesin lagi dengan sisa kuah ungkapan ayamnya tadi. Nah, silakan aja kita lakukan berulang kali. Ayamnya kita bolak-balik sesekali, lalu bisa kita olesin lagi deh. Nah, sampai aku bikin kayak gini, kayak ada gosong-gosongnya habis dibakar gitu ya. Lalu kalau udah kering atau matang, bisa kita angkat dan sajikan deh. Nah, buat yang suka pedas, bisa kita sajikan juga dengan sambal kesukaan kita. Udah jadi deh, ayam bakar 3 bahan yang udah viral banget. Dan menurut aku juga pantas aja sih ya viral, karena cara bikinnya praktis banget, cocok banget kalau mau kita masak dengan waktu yang udah terburu-buru misalnya. Nah, aku mau makan dengan nasi yang udah aku kasih bumbu kayak gini. Tambahin lagi sambalnya biar makannya makin enak lagi. Nah, ini masya Allah ya, penampakannya udah menggugah selera kayak gini. Dan ini benar-benar nggak diragukan lagi ya, masakan praktis yang satu ini cocok banget buat hidangan keluarga. Nah, ini bisa kita lihat ayamnya juga lembut banget. Wangi dari aroma ayamnya udah menyeruak kemana-mana. Mari kita cobain dan selamat makan buat teman-teman semua. Sekian dulu untuk resep hari ini, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang suka dengan resep menu yang satu ini, jangan lupa di-recook. Happy cooking! Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video aku yang lainnya. Jangan lupa bersyukur. Bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.